Wak. Oke. Belum mau coba. Ya mau kan. Enggak pakai. Apa awan lupa. Coba rokoknya. Keluar. Orang enggak dia apa-apain kok. Keluar. Orang kipas gorengnya enggak. Ayo keluar dulu ayo. Ayo, Mbak. Keluar dulu. Ayo keluar. Ayo. Masih banyak yang ngumpul. Ayo. Enggak dia apa-apain kok. Ayo keluar. Depannya kena kan? Sendal mana aja dulu? Yang ada, biar ada. Tuh. Satu. Keluar. Jangan, kasihan ini juga ada orang. Sini. Ya Allah, Pak, saya ada anak saya, Pak. Iya, ini. Ada anak saya, Pak. Tar dulu, iya, saya mau bawa anak saya dulu. Iya, enggak apa-apa, anaknya ntar dibawa, Pak. Dibawa anaknya. Anaknya dibawa nanti, ayo. Satu lagi kemana? Iya, Pak, saya bawa anak saya dulu. Jadi kami dari Polsek Cikarang Selatan malam ini mengajukan patroli Cikpon yang arah tujuannya adalah ke Kalimalang, di mana di sana terdapat kegiatan yaitu penyakit masyarakat, warung remang-remang maupun tempat perjudian. Yang didapat apa aja? Sementara yang kita dapatkan pertama kumpulan pemuda-pemuda mabuk. Kemudian kita bubarkan, lalu kita periksa kamar-kamar prostitusi, kemudian warung remang-remang, dan kita dapatkan 8 orang hiburan apa, wanita penghibur, kemudian salah satunya ada yang membawa anak kecil, anaknya. Langkah-langkah yang dilakukan apa aja Pak terhadap yang terjaring? Ya, langkah-langkah sementara kita bawa ke Polsek Cikarang Selatan, kita adakan pemeriksaan dulu, nah, nanti kita proses lanjut.